Hai sahabat-sahabatku, bertemu kembali bersama saya BMW Gado. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka mesin cuci merek Sharp untuk menggantikan dinamo pengeringnya rusak. Yang ini mesin pengeringnya rusak. Ini mesin yang barunya, bro. Nah, sebelum kita melanjutkan membuka dinamo ini, terlebih dahulu kita persiapkan kunci. Obeng bunga, kunci 8 yang T kayak gini, bro. Kemudian ini pralon 3/4. Nah, ayo sobat-sobat semua simak video saya ini. Kita lakukan yaitu ini baut kita buka yang di posisi satu tadi udah kita buka. Ini samping ada 4, ini satu buka juga, ini satu harus kita buka semua. Kemudian yang ini satu, pokoknya yang ada di atas ini kita buka semuanya lah, sahabat-sahabat. Yang ini dibuka satu juga, ini satu, kemudian yang di bawahnya satu, ada beberapa buah. Nah, kemudian kita buka menggunakan kunci T dulu, ini menggunakan kunci T nomor 8. Kita akan membuka nih dekat dinamo pengering, ada baut 2 untuk pengunci. Kita buka menggunakan kunci ini. Baru kita buka yang ini, kita angkat. Tadi udah kita buka bautnya, kita angkat ini ya. Udah kita buka. Nah, ini kan ada baut satu, tadi udah kita buka juga, saya buka. Kemudian kita angkat, angkat pusing ini, dipusing ke kiri, taruh atas ini, nggak apa-apa, kita nggak perlu buka kabel. Nah, udah kelihatan piringnya, piring tempat pencuci, pengering, masa pencuci, pencuci yang sebelah sana. Nah, setelah itu kita angkat nih, cabut. Ber, ini rupanya. Kita angkat. Seperti ini bolongnya. Kemudian baru kita ke sini, posisi di sini. Kalau takut jatuh, yang ini kita satukan lagi, tapi tidak diikuti. Lebih enaknya kita tumbangkan ini, kita tumbangkan untuk membuka tapak dinamo mesin ini. Kita tumbang sesuai dengan ini saja. Tolak saja.
saat sudah kita buka baut, kita angkat ini sedikit untuk melepaskan mesin tadi, mesin dinamo itu. Kita angkat perlahan. Spin lah, masuk langsung terkunci gitu. Ketiga lepasnya peralon 3 bungkus, kemudian kita buka kabelnya. Kalau sekiranya ragu mau membuka kabel, kabel ini kita ragu, jangan, kita buka dulu. Kita cari warnanya yang sama, yang sama. Ini kita bisa menjauh sedikit. Nah, kita cari kabelnya yang menuju ke dinamo pengering. Ini masa. Thank you.
coba kita perbesar lagi melihat warna kabelnya. Ini kan belum kita buka nih. Makanya kita cari warnanya yang sama. Ini sama warnanya ya, tapi lebih gampang lagi cara cari. Kita ambil satu yang di posisi kabel hitam. Kemudian kita buka, pencet ini sedikit. Hitam. Oke. Ini warna hitam. Kita cari yang di nomor baru ini. Yang kabel warna hitam. Ini. Ini cara pasang dulu. Kabel hitam. Kalau salah pasang bisa berakibat fatal. Sudah kita putar ketat begini. Kemudian kita masukkan kembali. Kemudian kita tekan, pijat lagi pakai tang. Kemudian kita ambil kabel abu-abu. Kita cari ini abu-abu. Kita cari di posisi mesin lama ini abu-abu. Kabel lagi, kabel warna ungu. Kita buka, ayo mana kabel ungu? Nah, ini kita gunakan lebih hitam. Oke, kita satukan kembali. Yang baru kita ambil yang ini.
semuanya kita sudah selesai memasang tapak ini. Kemudian kita masuk kembali. Kita angkat perlahan ini supaya kita mudah memasukkan. Posisinya tiga lubang lagi, baru kita tekan ke bawah ini. Satu, ini dua, kemudian dari sini kan tiga. Pastikan dia sudah termasuk ke tempat posisinya, karena ini nanti bergoyang putaran mesin cuci pengering. Mesin pengering. Oke. Coba kita lihat di sini. Pada posisinya atau belum? Oke. 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 Lepasnya. Kemudian kita tumbangkan, kita diri masa tumbang. Nah, setelah itu kemudian kita taruh ini. Tarik ke atas, ini diagramnya. Kapasitornya di sini, tekan aja. Nah, ada yang udah masuk sendiri. Udah pastikan kabelnya udah tersambung semua, konek semua. Kemudian kita masukin ini tadi, kita masukkan juga jaringan mesin pengering. Kita taruh gini. Nah, kita pasang pada posisi ini. Ada as. Kita masukkan aja, tipas aja pada posisi. Tangan sini satu kita ke bawah meraba ini lubang bisa. Nah, udah pas. Terus kemudian baru ini kita tutup bisa. Baru kita kunci di atas boleh. Kemudian kita pasang kembali ini keran air mesin cuci, pasang kembali. Kemudian jangan lupa balting ini kita pasang kembali. Tadi kan kita copot ini balting mesin cuci, masuk balting, putar ke kanan sampai ke kiri. Ditutup kembali.
kasih kawan-kawan telah nonton ke video saya ini. Mudah-mudahan sedikit tip dari saya ini bisa membantu sesama kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena saya manusia biasa, tentu masih banyak kekurangannya.